Wisata edukasi sempat terpuruk selama ada pandemi sejak 2 tahun lalu. Wisata ini pun nyaris ditutup. Mulai diberlakukannya pembelajaran tatap muka, membuka harapan baru untuk bangkit bagi pengelola wisata edukasi. Siswa Taman Kanak-kanak ini antusias mengikuti pembelajaran luar kelas, yaitu ke destinasi wisata edukasi, Deswita Pandansari, di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Mereka menyusuri sungai dan sawah untuk mengenal alam di pedesaan. Mereka juga diajari cara bercocok tanam padi, juga bermain di kolam ikan. Untuk mengasah keberanian dan motivasi siswa Taman Kanak-kanak ini, diajak bermain flying fox dan panjat dinding. Inilah sebagian kegiatan wisata edukasi yang sejak adanya pandemi nyaris berhenti 100% karena tidak ada pembelajaran tatap muka dan semua melalui daring. Penurunan level PPKM ke tingkat 1 dan 2 menjadi angin segar bagi pengelola desa wisata edukasi tersebut. Saat ini wisatawan dari sekolah dan instansi lain mulai datang. Setidaknya per hari ada 200 hingga 500 pengunjung. Alhamdulillah sih pengunjung sudah mulai banyak. Sejak tidak diberlakukannya PPKM, pengunjung mulai banyak yang datang, terutama dari sekolah-sekolah sama instansi. Berarti sebanyak dari sekolah ya? Iya, kebanyakan kalau sini itu yang ramai itu dari sekolah-sekolah mas, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, sampai mahasiswa. Kalau waktu kemarin ada PPKM sempat sepi kan? Kalau pas ada PPKM ya tutup. Ya. Harapannya mas dengan wisata ini seperti apa ke depannya mas? Ya mudah-mudahan dengan adanya desa wisata Pandansari ya ke depannya dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar, juga mengurangi pengangguran di sekitar desa lah. Pada wisata ini pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan. Wisata edukasi sebagai bagian dari pembelajaran siswa di sekolah diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa di luar sekolah. Kegiatan outdoor kami harapkan anak-anak itu tambah keberaniannya, tambah wawasannya, tambah ilmu atau ilmu yang didapat dari sini, dari kakak-kakak fasilitator, khususnya dari Deswita Pandansari. Itu juga melatih kemandirian anak, wawasan anak, pengalaman anak, dan keberanian anak. Kalau saya lihat anak-anak cukup seru ya, mungkin karena main di air, di lumpur ya, dan permainan yang lainnya membuat anak-anak itu jadi senang dan ceria. Seiring melandainya kasus COVID-19 di Jawa Tengah, tempat wisata mulai optimis untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami saat ini. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.